الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا بما علمتنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير في المقام. Oke, okay, terima kasih jazakallahu khairan kepada Ahmad Faisal yang telah mentadabur dua ayat daripada Al-Quran dan luluslah dan berjaya untuk masuk pusingan seterusnya. Insya-Allah. Semua kita sebenarnya ada kemampuan. Dia bergantung kepada nak ataupun tak. Okey, cuma kalau boleh tambah sikit lagi apa dia? Setiap ayat pasti ada pengajaran. Kan Allah dah sebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Sambung. Wa liyatazakkara ulul albab. Jadi Allah kata Quran ni kami turunkan kepada engkau penuh dengan barakah, kebaikan yang banyak. Apa tujuan? Lihat dan baru ayat ini supaya mereka mentadabur ayatnya. Tapi Allah tak berhenti setakat tu, tak cukup dengan tadabur, ada satu lagi bahagian. Waliyat tazakkara ulul albab. Lepas tadabur, orang yang berakal ia tazakkar, ambil pengajaran. Jadi dua ayat ni kita dah tadabur, kita dah faham. Tapi apa pengajarannya? Pasti setiap ayat ada pengajaran. Pengajaran ni maksudnya kita boleh jadikan panduan untuk kehidupan kita seterusnya. Sebelum ni mungkin kita menyimpang, tapi dengan kita faham ayat ni, ayat ni membetulkan hala tuju kita. Sebelum ni akhlak kita mungkin buruk, tapi dengan ayat ni kita dapat pengajaran, kita dapat baiki akhlak kita. Okey. Jadi apa pengajaran? Jadi kalau boleh Mak Faisal akan datang, dia huraikan ayat, kaitkan dengan ayat yang lain, kemudian kait dengan isu semasa, last kali pengajaran. Jadi apa pengajaran ni? Jangan putus asa dalam berdakwah. Jangan putus asa. Itu pengajaran untuk siapa tu? Jangan putus asa. Jangan putus asa dalam berdakwah. Itu pengajaran untuk Nabi, untuk Nabi. Tapi untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita apa dia? Bukan jangan putus asa. Pengajaran untuk kita, mulalah berdakwah. Faham tak? Kita tak boleh nak putus asa sebab tak berdakwah pun. Faham tak? Jadi pengajaran untuk kita ayat ni apa dia? Kalau Nabi dah berdakwah, dah penat, dah sedih, dah kena hina, kena kata gila, langsung Nabi tak sedih pun. Yang Nabi sedih apa dia? Yang Nabi sedih apa dia? Orang tak beriman. Kenapa? Orang mati Nabi, Nabi tak sedih. Orang baling batu sampai berdarah, Nabi tak sedih. Yang Nabi sedih, orang tu tak beriman. Kenapa tu? Sayangkan. Ha? Sebab Nabi bila orang maki Nabi, jadi kudis tak kepada Nabi? Bahkan jadi apa? Semangat. Ha? Bila Nabi berdakwah, orang tolak, orang maki, itu adalah satu sunnatullah. Perkara biasa. Apa tujuan untuk Allah angkat darjah Nabi? Jadi kalau dengan orang maki Nabi, Nabi diangkat darjah, patut tak Nabi sedih? Tak. Kenapa aku nak sedih orang maki aku? Itu bonus untuk aku. Faham? Yang Nabi sedih apa dia? Tujuan Nabi berdakwah apa dia? Nak nama? Bukan. Nak pangkat? Bukan. Nak harta? Bukan. Apa tujuan Nabi berdakwah? Selamatkan. Nak selamatkan orang. Matlamat Nabi berdakwah nak selamatkan orang.
Bila tak sampai matlamat, itu yang menyebabkan Nabi sedih. Tapi kalau Nabi berdakwah supaya dipuji, tiba-tiba orang maki, yang itu Nabi sedih. Faham tak? Kalau kita berdakwah supaya orang puji, tiba-tiba orang tak puji, orang maki pula, sedih tak? Sebab matlamat kita nak orang puji. Tapi Nabi, matlamat dia nak selamatkan orang. Orang maki, ada masalah tak? Sebab bukan matlamat Nabi nak orang puji. Yang Nabi sedih ialah bila tak tercapai matlamat. Apa dia? Selamatkan seramai manusia daripada neraka. Boleh faham? Ini pengajaran paling besar untuk kita apa dia? Dia nak cakap mudah kan? Cakap mudah je, mulakan berdakwah. Tapi sebenarnya pendorong, penggerak untuk kita berdakwah apa dia? Apa dia? Apa dia? Pendorong, penggerak untuk manusia berdakwah ialah bila ada dalam hatinya rahmat kepada orang. Kesian dia tengok orang tak salat. Kalau ada perasaan tu, dia tak akan duduk diam. Dia akan terus bergerak. Dia akan terus berdakwah. Bila tengok orang buka aurat kan, dalam hati dia ada rahmat. Ya Allah, kalau kamu masuk neraka nanti, macam mana nasib kamu ni? Kamu kalau nak keluar pun, tak ada siapa boleh bantu. Perasaan rahmat tu menjadikan dia tak boleh duduk diam. Dan dia tak peduli masa tu orang maki ke orang tolak, tak peduli. Sebab apa? Matlamat dia nak selamatkan orang. Betul? Itulah rahmat tu. Sibuk macam mana dan tak ada nama, tak ada upah apa pun, tapi sebab rahmat kita berhenti, kita bantu. Kadang-kadang kita batalkan kerja kita. Itu dipanggil rahmat. Boleh faham? Tapi bila tengok orang lagi teruk daripada jatuh, apa dia? Tak faham agama, tak solat kan? Kita tidak ada rahmat pula. Boleh faham? Okey. Jadi pengajaran pertama ialah kita nak masuk syurga dengan apa? Dengan? Tahu semua kan? Bukan dengan amalan. Jadi kalau nak masuk syurga dengan rahmat, apa patut kita buat? Macam mana nak dapat rahmat Allah supaya kita layak masuk syurga? Bagi rahmat kepada, rahmatilah kepada orang lain. Dan nak rahmat orang lain ni kadang-kadang tak perlu banyak ibadat. Sebab itulah yang perempuan solat banyak malam, puasa banyak, sedekah pun banyak kan? Banyak tak ibadat dia? Tapi dia ahli syurga ke ahli neraka? Sebab apa? Bila dia sakit hati jiran, ada tak rahmat dalam hatinya? Tak ada. Walaupun ibadat banyak, ahli neraka. Yang pelacur pula, pelacur banyak tak ibadat dia? Tak ada. Kemudian maksiat dia banyak tak? Tapi dia ahli syurga ke ahli neraka? Kenapa pula? Sebab rahmat. Rahmatnya kepada anjing. Ni pengajaran paling besar ialah kalau kita nak kejar syurga, lembutkan hati kita dan bantu orang. Jangan pentingkan diri. Aku, aku, aku. Aku nak solat, aku nak belajar, aku nak pergi umrah. Memang susah. Okey. Nabi ni bila sedih sampai tahap apa? Yang ayat ni Allah kata Nabi sedih kan? Tapi dalam ayat lain Allah bagi tahu kemuncak. Sampai? Dalam surah apa tu? Tadi Faizal bagi tahu kan, Nabi sedih bukan sebab miskin, bukan sebab harta tak banyak, bukan sebab penat berdakwah, tapi sebab orang tak beriman. Tapi dalam ayat lain Allah bagi tahu pula kemuncak kesedihan Nabi sebab orang tak beriman sampai tak Nabi nak. Dalam surah apa tu?
Surah? Ka? Surah Fatir. Ayat berapa? Tak itu dia. Surah Fatir pun dia. Ha. Wala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Okey, surah Fatir kita jarang baca. Ada satu surah yang kita selalu baca. Surah? Ayat? Ha? Ha, ayat 6. Betul? Cuba tengok, betul tak? Surah Al-Kahfi ayat 6. Surah Al-Kahfi ayat 6. Fala'allaka ba'khi'un nafsaka 'ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Cuba baca terjemahan dia. Maka barangkali kamu hampir nak binasakan diri. Sebab apa? Ha? Sebab terlalu sedih. Masyarakat Quraisy tak beriman. Tak beriman dengan apa? Tak beriman dengan Al-Quran. Apa maksud tu? Terlalu sedih sampai nak bunuh diri. Apa maksud dia? Ada tak orang, contohlah isteri, dia banyak bergantung pada suami, tiba-tiba suami dia meninggal mengejut. Lepas tu, dia tak lalu makan, tak tahu buat apa, ada tak? Sampai macam nak mati, ada tak? Ada kan? Tapi itu sebab apa tu? Sebab jiran dia tak beriman ke sebab suami dia meninggal? Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Manusia sedih, kadang-kadang sedih tu sampai tahap nak bunuh diri ataupun nak mati hanya kerana benda yang kecil je. Sebab suami mati, sebab anak gagal, sebab tak dapat kerja, sebab anak tak masuk universiti, sebab anak tak kahwin. Betul tak? Mana nilai manusia hanya setakat dunia dia. Matlamat dia dunia aja. Bila tak dapat, sedih. Tapi Nabi matlamat dia sedih sampai nak bunuh diri sebab apa? Tengok masa depan umat dia akan masuk neraka. Jadi kalau nak jadi orang paling mulia, buang sifat apa? Selfie ke selfish? Ha? Nak selfie silakan. Ah, ha, nak selfie silakan, tapi jangan. Saya nak tanya, banyak tak dalam diri kita pentingkan diri? Banyak. Bila satu hari kita tak memikirkan masalah orang, kita memang pentingkan diri. Bila satu bulan kita tak langsung memikirkan masalah orang kafir, kita memang selfish. Kalau setiap minggu, setiap bulan, setiap hujung tahun, kita hanya memikirkan nak berjalan, nak bercuti, kita memang selfish. Betul? Kerja dia nak seronok je. Kemudian bila kita hanya pentingkan diri, kita lebih dekat kepada apa? Ha? Tu. Oh, padam dah. Tengok Allah. Allah kata apa? Lepas ayat 24. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Ah. Kami beri seronok pada mereka. Seronok berapa lama? Sekejap je. Jadi yang Allah bagi seronok sekejap ni siapa? Kalau ayat tu orang kafir. Tapi ada tak ramai tak orang Islam yang matlamat dia nak seronok sekejap je? Ramai tak? Nak berjalan seronok lama tak?
Kalau nak makan, seronok lama tak? Nak apa lagi? Nak berehat, seronok lama tak? Yang jenis nak seronok sekejap ialah ciri-ciri orang tak beriman. Ciri-ciri orang beriman nak seronok? Khalidina fiha abada. Sebab itulah Nabi ada rehat tak kat dunia? Nabi ada seronok kat dunia? Tak ada. Sebab orang beriman matlamat dia lama, khalidina fiha. Satu. Yang kedua, satu lagi, apa jenis makhluk Allah yang hidup dia nak seronok sekejap dia? Apa lagi jenis makhluk Allah? Haiwan. Betul. Binatang, lembu ke kerbau, dia nak apa? Makan. Nak makan. Lepas tu? Lepas tu nak berkahwin. Walaupun tak ada akad nikah apa semua, dia nak kahwin. Dia fikir tak kambing ni bila dia makan, dia fikir tak kambing sebelah tu? Dia fikir. Lembu bila dia nak makan, dia fikir tak lembu jiran-jiran sebelah? Dia fikir. Siapa tu? Yang jenis makan nak seronok dan tak fikir orang, siapa tu? Binatang. Sebab tu Allah kata sifat orang kafir seperti apa? Tak, yang tu yang tak guna akal, tak guna mata. Ada satu ayat Allah kata orang-orang kafir macam binatang, iaitu mereka makan, binatang pun makan. Binatang seronok, mereka pun seronok. Sama. Matlamat akhirat, matlamat nak bantu orang tak ada. Surah apa tu? Bukan keledai. Saya yakin semua dah baca surah ni dan ayat ni. Surah bukan. Apa tu? Tak ingat. Cuba buka surah Muhammad ayat 12. Surah Muhammad ayat 12. Ada ke? Muka surat 508. Muka surat 508. Bukan. Ayat 12. Ada tak? Di tengah-tengah kan Allah kata apa? Wallazina kafuru, orang-orang kafir, yatamatta'una, kan? Mereka bersenang-senang. Lepas tu mereka makan. Macam mana orang kafir bersenang-senang dan makan? Macam mana? Allah bagi contoh. Seperti kan? Seperti binatang ternak. Betul tak? Binatang ternak dia makan, ada fikir tak apa akibatnya? Tak ada. Kemudian Allah kata wanaru maswan. Dia makan, dia seronok sekejap je, lepas tu masuk neraka. Okey, boleh? Jadi apa lagi antara pengajaran daripada dua ayat tadi? Sebenarnya bila Allah kata jangan kekufuran manusia menyebabkan kamu bersedih, Allah nak apa tu? Allah nak ibukan hati Nabi. Jadi pengajarannya apa? Sama juga Allah kata, orang kafir ni, bila tak beriman, kamu jangan sedih. Sebab kamu dah sampaikan. Bahkan di akhirat besok, kami akan masuk. Walaupun kamu tengok orang kafir menentang aku, tapi seronok, kaya, sehat. Kamu pula buat kerja aku, tapi miskin, sakit, kena maki. Tak apa, sekejap je. Qalilan. Faham?
Jadi bila Allah sebut dua ayat tu, salah satu tujuan nak hiburkan hati Nabi. Pengajarannya apa dia? Pengajarannya ialah siapa buat kerja dakwah, Allah akan sentiasa bersamanya. Nah, Allah akan sentiasa bersamanya. Dan siapa yang buat kerja dakwah, Allah tak akan biarkan macam tu. Allah takkan biarkan. Allah tahu tak Nabi kena baling batu? Kenapa Allah biarkan? Boleh tak Allah bila orang Taif nak baling batu, Nabi Allah bagi jatuhkan batu tu tak kena Nabi? Boleh tak? Boleh tak Allah nak bagi batu tu kena Nabi tapi tak rasa apa-apa, tak berdarah pun? Boleh? Boleh? Kenapa Allah biarkan kena Nabi berdarah? Ha? Ha. Itu cara Allah nak sayang pada hambanya. Lagi Allah sayang, lagi Allah bagi susah, lagi kawan tu reda, lagi kawan tu sabar, lagi. Ha. Boleh? Jadi kalau nak jadi orang mulia, bersedialah buat kerja yang mulia dan bersedialah dihina oleh orang yang tak mulia. Okey. Boleh. Ha? Ha, dia ya lebih kuranglah tu. Dia dihala oleh kerajaan dia. Dan sampai kat sini pula dibenci oleh orang kafir. Tapi dia semakin kuat dah, ustaz. Hmm? Video dia, dia kata kalau aku pun dia semakin tak ada menjadi kudis siapa pun bagi. Jangan sepatut orang beriman macam tulah. Patut orang beriman macam tu. Kalau dia mati, dia kan syurga. Hmm. Kalau di penjara, dia kata dia boleh berzikir, boleh mengaji. Hmm. Kita pula kalau di penjara, kita buat apa? Kadang-kadang kita kata, kalau saya di penjara, saya berzikir. Okey. Sebelum di penjara, zikir ke tak? Kadang-kadang sebelum diuji pun, kita dah lara kan? Maka bila di penjara, sebenarnya, okey, boleh? Kita sambung. Hmm? Ha, Allah tahu apa yang dalam hati? Dada. Dada siapa tu? Di hujung ayat 24 kan? Ayat 23. Ha, Allah tahu apa dalam hati? Sebenarnya ayat tu apa tujuan? Apa message? Tak, itu yang tersurat, yang tersiratnya. Contohlah, senang ni ada musuh. Kan, musuh dia tu memang jahat sangatlah. Maki dia, tuduh dia, bakar kereta dia. Saya pun bagi tahu, saya ni ketua poli negara. Saya kata, senang, musuh kamu tu, semua yang dia buat, dalam hati dia pun saya tahu. Saya bercakap dalam keadaan saya sebagai ketua poli negara. Apa tujuan ayat saya tu? Ha? Macam mana boleh jadi hiburan? Macam mana boleh jadi hiburan bila saya kata dalam hati dia pun saya tahu? Ha? Maknanya perancangan jahat dia, yang dia telah buat, yang dia akan buat, semua saya tahu. Relax, bertenang. Sebab saya ketua poli negara. Yang cakap pada Nabi, semua dalam hati orang kafir, aku tahu. Siapa cakap? Makna Allah nak beritahu apa pada Nabi? Kamu jangan risaulah. Jangan duk fikir besok orang kafir nak buat apa. Minggu depan nak buat apa. Tak payah fikir. Aku tahu semua. Dan aku akan jaga engkau. Boleh? Ayat itu hiburan kepada Nabi. Okey? Sekarang ayat berapa ni? 25. Cuba baca ayat tu. Walain. Sa'altahum man.
Madan. Kul. Kul alhamdulillah. Bal aksaruhum. Dua puluh lima kan? Okey, 26. Apa dia? Lillahi inna Allah Qaniyul Hamid 26. Okey, 27. Walau anna ma fil ardi min aklamun wal baharu Abhur. Kalimatullah jamak ke? Ke kalimatu? Panjang? Kalimatullah. Inna Allah Azizul Hakim. Ayat 28. Okay. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wala in. Cuba terjemah. Wow. Dan. Lam. Jadi dua perkataan, satu lam, yang kedua in. Ha, bila digabungkan dia macam ni. Jadi lam tu pasti in, bukan sekiranya. Sekiranya. Sa'alta, engkau. Engkau bertanya. Engkau ni siapa? Nabi. Ah. Ha. Jikalau engkau iaitu Nabi Muhammad bertanya mereka. Mereka ni siapa? Orang musyrikin Mekah. Tanya apa? Apa soalannya? Man. Siapa yang khalaqa telah mencipta as-samawat? Langit-langit, eh? Berapa lapis? 7. Wal ard. Dan bumi. Bumi berapa lapis? 7. Langit 7 lapis, apa dalil? Surah Al-Mulk. Ayat berapa? Dah awal-awal ayat 1 pun awal, ayat 2 pun awal. Allazi khalaqa. Ha, ayat berapa tu? Ayat 3 kan? Ayat 3. Okey, dalil langit 7 lapis, surah Al-Mulk, ayat 3. Dalil bumi 7 lapis? Tak ingat. Saya ingat saya dah beritahu 4 kali dah, ini kali kelima. Surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 12. At-Talaq. Ayat 12.
Okey. Pasti sekiranya kalau engkau bertanya mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi? Layakulunna. Pasti mereka sesungguhnya, nun taukid lah. Sesungguhnya mereka akan berkata Allah. Okey. Jadi bila kamu tanya orang Mekah, orang musyrikin, siapa cipta langit dan bumi? Dia jawab apa? Lepas dia jawab Allah je, Allah perintah Nabi, qul. Katakanlah, wahai Muhammad, alhamdulillah, segala pujian hanya okey. Saya nak tanya, bila kita sebut alhamdulillah, bila dapat nikmat kan? Sekarang kalau Nabi tanya orang Mekah, Abu Jahal ke Abu Lahab ke, siapa cipta langit? Dia jawab apa? Bila dia jawab Allah je, Allah perintah Nabi sebut alhamdulillah. Bila Allah perintah Nabi sebut alhamdulillah, makna jawapan orang musyrikin bahawa yang mencipta langit adalah Allah, adakah itu satu satu nikmat? Jawapan mereka tu, adakah satu nikmat? Ha? Apa nikmatnya? Dapat makanan. Urusan dakwah tu mudah sikit. Ha? Apa dia? Urusan dakwah kan lebih mudah sikit. Separuh dah berjaya. Apa dia? Yang berjaya apa dia? Allah menciptakan. Tak ada cukupian. Oh, urusan dakwah menjadi mudah lah. Sebab mereka dah mengaku Tuhan. Kak, apa dia? Dia kalau mereka kena Allah, tapi mereka beriman ke tak? Ha? Tak beriman. Kalau tak beriman, kenapa kena sebut alhamdulillah? Tapi dia belum beriman. Kita kalau tengok orang kafir, tanya, siapa bagi rezeki pada kamu? Dia pun jawab, Allah. Kita kata apa? Kenapa dia tak mengucap lagi pun? Ha? Tapi ramai tak yang mengaku Allah sebagai pencipta sampai ke mati dia tak beriman? Ramai tak? Jadi apa faedah sebut alhamdulillah? Faham soalan? Yalah, kenapa kena puji? Dia tetap kafir. Okey. Bila Nabi berdakwah, apa orang kafir tuduh pada Nabi? Gila. Apa orang tu orang kafir tuduh agama yang Nabi bawa? Sesat kan? Sesat kan? Agama Nabi bawa sesat, pemecah belah. Nabi pula orang gila. Quran pula? Ha? Rekaan, sihir, kan? Jampi serampah. Dan Nabi sembah siapa? Nabi sembah siapa? Nabi pun ajak orang sembah Allah. Tiba-tiba bila Nabi tanya orang kafir yang kata Nabi gila, yang kata agama Nabi sesat, pemecah belah, tiba-tiba Nabi tanya, okey, kamu kata aku gila kan? Kamu kata agama aku sesat kan? Kamu kata Quran tu sihir kan? Okey, aku sembah Allah kan? Okey, siapa cipta langit? Siapa cipta langit? Makna kamu mengaku tak Tuhan aku betul? Kalau kamu mengaku Tuhan yang mencipta langit, logiknya siapa yang patut kamu sembah? Kamu sekarang sembah apa?
Ha? Okey, berhala buat apa? Cipta apa berhala? Ha? Ada cipta langit? Ada berhala buat cakwe? Ha? Jadi bila kamu kata yang mencipta langit adalah Allah dan aku sembah Allah, betul tak Tuhan yang aku sembah? Maknanya kamu bodohlah, aku betullah. Alhamdulillah. Boleh faham? Jadi ucapan mereka mengiktiraf Allah pencipta langit, sebenarnya mereka mengesahkan agama Nabi betul. Dan agama mereka tak betul. Kenapa? Sebab berhala yang mereka sembah tak cipta apa-apa pun. Boleh faham? Boleh? Jadi tuduhan kamu agama aku sesat, aku gila, sebenarnya kamu sendiri membatalkan tuduhan tu. Cara kamu tak sedar. Boleh? Ha, kemudian sebab yang kedua, untuk bila mereka dah mengaku Allah pencipta, sebenarnya lagi mudah untuk kita berdakwah daripada satu golongan. Dia kata apa? Langit ni tak ada pencipta. Langit ni terjadi. Ha, itu lagi susah nak berdakwah sebab dia tak mengaku siapa pun hebat. Boleh? Okey. Jadi sebenarnya orang kafir ni yang tak sembah Allah, mengaku tak kehebatan Allah? Mengaku. Mengaku. Kemudian Allah kata bal, bahkan aksaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Tak mengetahui lawan apa? Mengetahui. Mengetahui lawan apa? Jahil. Jadi Allah kata kebanyakan mereka jahil. Siapa ni kebanyakan mereka? Orang kafir. Apa yang mereka jahil? Apa yang mereka jahil? Ha? Ha? Ah. Sebenarnya mereka ni sebenarnya belum kenal Allah. Walaupun mulut mereka mengaku Tuhan hebat, boleh cipta langit, tapi mereka sembah tak? Maknanya mereka belum kenal sebenar-benarnya. Mereka jahil. Boleh? Cuba buka. Kita tahu tak apa sebab manusia masuk neraka? Sebab tak kenal Allah ke ataupun tak rasa kebesaran Allah? Ha? Kalau ikut ayat ni, mereka kenal tak Allah? Tapi mereka taat tak? Ha, sebab mereka kenal tapi tak rasa. Ada dalil tak? Cuba buka surah Al-Haqqah. Ayat 33. Surah yang ke Surah 69. Ayat 33. Muka surat 567. Muka surat 567. Betul. Cuba tengok ayat ni. Ayat sebelum ni Allah beritahu mereka dicampak dalam neraka kan, dirantai sepanjang 70. Sekarang ayat ni Allah beritahu sebab apa mereka masuk neraka. Sebabnya ni, indahu, dia kana adalah la yu'minu, tidak beriman dengan Allah. Ada perkataan al-azim. Apa maksud ayat ni?
Mereka tak beriman dengan Allah yang agung. Maknanya apa? Kalau setakat beriman dengan Allah, dia beriman ni. Allah cipta langit. Tapi dia tak rasa kebesaran Allah. Boleh faham? Dan satu lagi Allah sebut, surah Al-An'am ayat 91. Awal ayat. Surah Al-An'am ayat 61. Wa ma huwa. Ha? Ayat 61 ah. Ha. Mana? Still, sorry, 91 Al-An'am. Muka surat 139. Wa ma qadarullahi ha, setakat tu je. Qadrihi. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ ha, cuba baca terjemahan. Apa maksud dia? Ha, dan tidak mereka ha, menghormati. Qadara ni mentakdirkan. Mereka tidak mengenal Allah حَقَّ قَدْرِهِ sebenar-benar takdir. Faham? Ha, inilah maksud ni. Dia tahu Allah cipta langit tapi tak taat. Sebab apa? Mereka tak kenal Allah sebenar-benar. Yang ni ayat ni menghuraikan makna la ya'lamun. Mereka ni sebenarnya masih jahil. Boleh faham? Dan ayat ni tuju pada siapa ni? Kebanyakan manusia tak tahu, iaitu tak kenal Allah dengan erti kata yang sebenar. Tuju pada siapa? Ha? Asal ayat ni turun pada orang musyrik Mekah. Tapi pengajarannya ha, termasuk tak orang Melayu? Orang Melayu bila tanya agama apa? Islam. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa turun hujan? Allah. Tapi bila tanya solat tak? Tak. Kenapa tak solat? Jawapan dia la ya'lamun. Jawapan dia ma wa ma qadarullah haqqa qadri. Bolehkah? Kalau dia dengar bisikan, dia tak solat. Dengar bisikan. Besok, kalau kamu tak solat lagi, kamu akan accident. Dia solat tak besok? Ha? Dia solat tak? Dia dengar bisikan dalam rumah dia. Kalau kamu tak solat lagi besok, kamu akan accident besok. Agak-agak dia solat tak? Ha? Kenapa dia salat? Dia kenal tak siapa yang bercakap tu? Ha? Tak kenal. Tapi kenapa dia salat? Ha? Takut apa pada yang tak kenal? Hmm? Yalah, bukan Tuhan pun. Sebab memudaratkan dia. Ha? Memudaratkan dia. Siapa yang bercakap? Tak tahu siapa. Polis pun bukan. Mana ada polis suruh solat kan? Polis suruh jalan bawa kereta perlahan. Ha? Dia tahu akibat dia. Ha? Dia tahu akibat dia. Tapi kalau yang Allah beritahu, kalau tak solat, Allah beritahu tak akibat dia? Apa dia? Menarka way dengan accident, mana lebih berat? Ya, iyalah. Yang bagi tahu tak salat masuk neraka siapa dia? Allah. Yang bisik dia tadi kalau tak salat sedih siapa dia? Dia tak tahu kenapa dengar. Kenapa percaya? Yalah, siapa yang cakap? Dia ada masalah mental tak? Ha? Tak tahu siapa cakap. Tiba-tiba takut.
Yang ni pula, tahu tak siapa cakap? Tak takut? Ada masalah mental tak? Mana jawapan dia? Sebab dia tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Yang tu pun, suara tu dia kenal tak dengan sebenar-benar? Tak kenal juga. Lagi tak kenal. Tapi takut pula. Saya pun tak tahu nak jawab apa. Ada tak orang macam tu? Ya. Kadang-kadang dia dengar bisikan, bunuh anak dia. Dia bunuh anak dia. Allah kata, haram bunuh orang yang tak berdosa. Apatah lagi bunuh anak. Dia tak dengar. Tapi bila datang bisikan, bunuh anak kamu. Besok dia bunuh. Apa masalah manusia? Masalah mental kan? Okey. Boleh? Kalau saya kata, kalau lalu depan kubur tu, ada hantu. Semalam seorang accident lalu tepi kubur. Lalu tak? Tak. Tuhan kata, siapa tak bangun salat subuh, ada ciri-ciri munafik. Bangun tak subuh? Orang yang sama. Tak bangun juga. Jadi dia lebih takut hantu. Dua-dua tak nampak. Allah tak nampak, hantu tak nampak. Tapi dia percaya mana? Saya pun tak faham apa masalah sebenar manusia. Yang ni Allah nak bagi tahu ni. Sebenar mesejnya, salah satu mesejnya pada ni. Ni. Yang tersiratnya pada. Bila Allah kata, cuba tanya orang musyrikin, siapa cipta langit? Dia akan jawab Allah. Apa mesej daripada soalan tu? Yang tersiratnya apa? Sebenarnya Allah nak beritahu kepada Nabi dan pada kita semua, betapa bodohnya manusia. Betapa bodohnya manusia. Apa dia bodoh tu? Mulut dia mengaku Allah hebat. Tapi bila dia sembah benda yang paling lemah. Bodoh tak manusia? Allah nak beritahu Nabi, tengok ni. Dia bukan pandai sangat pun. Antara orang paling bodoh sekali. Mulut cakap Tuhan hebat. Sembah? Masalah iman. Masalah iman. Macam anak kita lah. Anak kita asyik dengar cakap mak kawan dia aje. Mak kawan dia cakap semua. Semua dia dengar. Tapi kita suruh apa dia tak dengar. Kita pun tanya, siapa yang melahirkan kamu? Mak kawan kamu ke mak? Mak lah. Siapa yang pernah mengandung kamu? Mak lah. Siapa yang pernah membesarkan kamu? Mak lah. Jawapan tu menunjukkan apa? Bodoh. Sebab dia mengaku mak dia susah, tapi dia dengar cakap orang yang tak susah. Faham? Ha, sama lah ni. Kalau dia jawab, siapa yang mengandung kamu? Mak jiran. Siapa yang besar kamu? Mak kawan saya. Itu bodoh ke? Okey. Okey sikit kan? Sebab dia kata mak jiran dia, beranak dia. Sebab tu dia dengar cakap. Ini sepatut dia jawab apa ni? Siapa cipta langit? Sepatut dia jawab apa? Berhala lah. Tapi kenapa dia tak jawab berhala? Sedangkan dia sembah berhala. Kenapa dia tak jawab berhala? Sebab dia tahu berhala nak cipta langit apa? Berhala pun aku buat. Jadi nak beritahu otak dah? Dah rusak dah. Khatamallahu ala kulubihim. Kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Bila Allah dah cop hati dia habis, dia tak terbuka dah minda dia. Okey. Berapa? Senang. Ada lambat lagi kan? Berapa jam lagi? Ada berapa jam lagi? Satu jam setengah. Sempat habis surah Luqman. Okey. Lillahi. Bila sebut lillah di awal, apa makna? Hanya. Kena terjemah hanya. Milik. Allah. Man.
man eh ma. Apa ni man ma ni ma ma ha ma ke man tak ada saya tak tahu yang yang salah ni yang tulis ke yang baca pada saya mil hanya milik Allah ma apa fis samawat di wal ard dan di nah di sini apa yang Allah nak bagi tahu ha Allah nak perkenalkan diri dia Allah nak yakinkan kepada Nabi Muhammad yang kamu sembah ni memang paling betul paling tepat sebab apa kamu sembah Allah cipta langit dan bumi dan kamu sembah juga Allah yang memiliki semua yang di langit dan di bumi. Apa yang, apa yang di langit? Cuba senaraikan. Apa yang di langit? Bulan, bintang. Ha? Awan. Awan. Lagi? Malaikat. Semua yang di langit selain Allah. Ha, itu jawapan. Ha, itu jawapan paling ringkas dan padat. Tak, kadang-kadang kita, bila kita tak tahu apa dia, apa di langit kan? Semua milik Allah. Kita tak tahu apa dia. Kadang-kadang kita tak rasa apa-apa pun ayat ni. Tapi bila sebut, langit ada berapa lapis? 7. Kemudian malaikat ada berapa banyak? Kita tahu tak, setiap lapis langit tu penuh dengan malaikat. Tahu kan? Mana kalau 7 lapis, semua penuh dengan? Ah, lagi menunjukkan kehebatan Allah. Sebab langit dahlah tinggi, dahlah besar, dahlah luas, dahlah tak ada tiang. Ada malaikat pula berjuta bilion lagi menunjukkan kehebatan Allah. Dan malaikat pula tahu tak? Ada malaikat yang Allah cipta untuk apa? Sujud. Kerja dia apa dah? Sujud. Sejak bila? Sejak dia cipta sampai kiamat. Berapa lama dia sujud? Tak bangun-bangun. Lagi menunjukkan kehebatan Allah. Kita boleh sujud berapa lama? 5 minit. Sakit belakang je, tak sujud dah. Kan? Jadi, kalau malaikat boleh sujud, boleh rokok, ada yang berdiri. Sepanjang masa, lagi menunjukkan kehebatan Allah. Okay? Matahari, tergantung tak di langit? Matahari. Tak matahari. Dia melekat tak pada langit tu? Ha? Kalau melekat, tak nampak sangat hebat Allah. Tapi matahari tu macam tergantung. Lagi menunjukkan. Kemudian matahari pula boleh ber? Saya beritahu, rumah saya ada satu bilik tu. Lampu dia tak tergantung. Lampu dia tak melekat di siling. Tergantung je. Wayar pun tak ada. Dan saya nak buka lampu tu. Saya tekan je. Dia wayar tak ada, tak melekat di siling. Ada satu bilik rumah saya. Siapa nak pergi tengok? Ha? Dia tak pakai wayar dan duduk tengah-tengah. Macam kipas ni tergantung tak di siling? Ha, lampu ni melekat tak? Ha, rumah, bilik rumah saya ni ada satu lampu memang tak melekat langsung di siling. Siapa nak pergi tengok, bagi nama. Ha? Ada ke tak ada? Tak ada pun. Tak ada pun. Mana ada manusia boleh buat macam tu? Hanya Tuhan je. Walaupun bilik kecil, walaupun lampu kecil pun kita dah tak mampu. Mesti melekat kat siling. Tapi matahari, bulan, bintang, berapa banyak bintang? Semua tak melekat di langit. Tergantung macam tu. Hebat tak Allah? Oh. Jadi kena fikir macam tu baru kita rasa kehebatan. Okey. Kemudian innallah sesungguhnya Allah huwal ghaniyyu, hanya dia. Al ghaniyyu, maha kaya. Al hamid, maha. Okey, apa maksud maha kaya?
Bukan. Apa saja milik Allah ni? Lillah. Kalau maha kaya menunjukkan apa maksud dia? Ha. Dia orang kaya perlu tak bantuan orang. Jadi sifat orang kaya apa dah? Dia tak perlukan apa-apa saja daripada orang. Tapi orang kaya kalau dia tu manusia, walaupun dia kaya, dia masih memerlukan tak Allah. Kadang-kadang bukan Allah pun, kalau dia kaya tiba-tiba dia sakit, dia perlu tak doktor? Dia perlu tak ubat? Perlu. Kadang-kadang dia kaya tapi dah tua, tak boleh buat kereta, dia perlu tak pemandu? Mana sebenarnya manusia kaya macam mana pun tetap miskin. Tapi Allah, walaupun Allah ada langit dan bumi, Allah perlu tak pada langit? Ha? Kita kaya macam mana bila rumah kita roboh, masalah tak bagi orang kaya tu? Allah ada langit 7 lapis. Bila langit tu semua hancur, ada masalah tak bagi Allah? Nanti orang tanya, lepas ni Allah nak duduk kat mana? Ini maksud Al-Ghaniyu. Allah cipta langit tapi Allah tak perlukan langit. Allah duduk di arasy tapi Allah tak perlukan. Kalau semua hancur, Allah tetap hayyun qayyum. Boleh faham? Kemudian Allah kaya tak perlukan apa-apa. Ada satu perkataan dalam Al-Quran. Perkataan ni maksud dia bukan setakat dia kaya, tapi semua selain pada dia berhajat pada dia. Dia kaya dan semua yang lain berhajat pada dia, dia tak berhajat pada yang lain. Perkataan apa tu? As-Samad. As-Samad, biasa dengar? Surah apa? Surah? Kul huwallahu ahad, Allahu. Apa makna As-Samad? Dia lebih pada Al-Ghaniyu. As-Samad ni dia maha kaya, tak berhajat pada yang lain, dan yang lain semua, tua ke, raja ke, pemimpin, semua berhajat pada dia. Itu makna As-Samad. Kemudian terpuji pula. Okey. Kenapa Allah kembarkan Al-Ghaniyu dengan Al-Hamid? Apa maksud dia? Kan biasa dengar sifat Allah kan di hujung ayat As-Sami'u, dikembangkan dengan apa? As-Sami'u, Al-Alim, Al-Ghafur, At-Tawwab, Ar-Rahim. Al-Ghafur, Ar-Rahim. Yani Al-Ghaniyu, Al-Hamid. Kenapa Allah kembangkan Al-Ghani dengan Al-Hamid? Ialah kenapa? Maha kaya lagi maha terpuji. Sebab Allah nak bezakan Allah kaya dengan manusia kaya. Manusia bila kaya, biasanya orang puji ke orang cela? Biasanya lah. Tak, biasa manusia kaya, secara umum orang, ramai orang puji ke ramai orang cela? Sebab apa orang cela? Tak. Allah sebut dalam surah apa ni? Kalla. Innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Cuba terjemah. Kalla. Sekali-kali? Tidak. Innal insan layatgha. Pasti akan. Tagha ni melampau, melawan Tuhan. Bila tu? Ar-ra'ahu istaghna. Bila? Dia rasa diri dia istaghna daripada Al-Ghaniyu. Dia rasa diri dia? Makna manusia biasa kalau kaya, sombong. Bila sombong, orang suka tak? Orang puji tak? Berbeza dengan Allah. Bila Allah maha kaya dan maha terpuji. Tak ada siapa yang tak puji Allah. Sebab orang kafir menentang Allah. Allah masih bagi tak sihat? Allah masih bagi harta tak? Jadi manusia puji ke tak puji, Allah tetap terpuji. Tapi orang kaya, manusia biasa kalau dah kaya,
orang tak suka, khususnya orang miskin. Betul tak? Jadi terpuji ada dua maksud. Pertama, hamba-hamba puji Allah. Yang kedua, Allah puji hamba. Jadi hamid dua. Satu, hamba puji Allah. Yang kedua, Allah puji hamba. Okey, contoh hamba puji Allah apa dia? Contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi? Banyaklah. Subhanallah, walhamdulillah kan? Okey, contoh Allah puji hamba? Bagi nikmat. Tak, tak. Contoh Allah puji hamba. Kita puji Allah, segala puji bagi engkau. Maha suci engkau. Tapi sebaliknya, Allah pula puji kita. Contoh? Tadi baru belajar dalam bab apa? Bab taharah. Dah lupa dah. Ini bukan bulan lepas tadi. Allah puji apa? Dalam bab taharah tadi. Allah puji siapa? Ha? Orang yang bersuci. Siapa tu? Ha? Ahli penduduk? Ha, itu contoh Allah puji. Dan Allah puji tak? Innallah yuhibbul muttaqin. Allah suka orang yang bertakwa. Allah puji tu. Banyak tak dalam Quran Allah puji orang Ansar. Apa dia orang Ansar? Suka membantu orang Muhajirin. Dan suka mengutamakan orang Muhajirin daripada diri mereka. Walaupun mereka fakir. Jadi Allah puji kita dan kita pun puji Allah. Itu makna Al-Hamid. Boleh faham? Okey, kemudian ayat seterusnya. Walau. Okey, walau. Terjemahan dia apa dah? Dan jikalau. Anna. Sesungguhnya, maafi. Apa yang di bumi. Min syajarah. Dari? Syajarah, pokok kan? Allah bila larang Adam makan buah, Allah kata apa? Wala taqraba hadhihi asyjarah. Ah, cuba terjemah. Wala, janganlah. Siapa ni? Allah larang siapa ni? Adam seorang ke dengan Hawa sekali? Ha. Ni Ali ni dua orang. Jangan kamu berdua mendekati hazihi pokok ini. Sebenarnya Allah nak larang makan buah ke dekat dengan pokok? Ha? Yang Allah nak larang apa dia? Ha? Yang haram makan buah ke dekat dengan pokok? Ha? Yang haram makan buah. Dekat dengan pokok haram ke tak? Tak. Tapi kenapa Allah larang jangan dekat dengan pokok? Sepatut ayat macam mana? Wala ta'kulu. Jangan wala ta'kula. Jangan kamu makan hazihi al-fakihah. Jangan kamu berdua makan buah ni. Yang ni Allah nak larang. Tapi kenapa tiba-tiba keluar ayat lain? Jangan dekat pokok ni. Ha? Kalau tak dekat tak boleh makan. Jadi kalau nak larang makan buah, kaedahnya kena larang apa? Jangan dekat. Sebab apa?
Kalau dah dekat, nampak. Bila dah nampak, susah nak kawal. Eh, cantiklah. Eh, nak rasalah. Masa tu dia lupa tak perintah Allah. Jadi cara nak jauhkan perintah Allah, jauh daripada larangan tu. Bukan duduk dekat dengan sebelah larangan tu. Boleh faham? Ha, jangan hampiri. Jadi sebenarnya jangan hampiri zina. Hampiri zina tu berdosa ataupun harus? Ha? Yang berdosa ni zina ke dekat dengan zina? Ha? Zina berdosa. Yang dekat? Halal. Ha? Harus menjauhkan. Tak, tak, saya tanya. Zina haram. Okey, dekat dengan zina? Halal ke haram? Ha? Halal. Kenapa halal? Allah kata jangan dekat. Bila Allah larang jangan dekat, mana dekat tu pun haram. Ha? Tak, bukan lain, sama aja. Sekarang Allah nak larang pada makan ke dekat? Dekat kan? Tak, Allah nak larang makan. Tapi yang Allah buat ayat jangan dekat. Jadi asalnya dekat dengan pokok halal ke haram? Halal. Tapi kenapa Allah larang jangan dekat? Sebab dekat tu membawa kepada haram. Dekat kepada pokok membawa kepada makan yang haram. Maka dekat itu menjadi haram. Asalnya halal. Boleh? Dekat dengan zina, haram ke halal? Halal. Asalnya halal. Tapi bila dekat dengan zina, membawa kepada zina, maka dekat itu menjadi haram. Boleh? Kita, anak kita berkawan dengan sepupu dia perempuan. Asal berkawan tu halal ke haram? Halal. Ha? Halal. Tapi bila berkawan membawa kepada zina, maka berkawan tu menjadi haram. Jadi kaedah dia, apa sahaja yang membawa kepada haram, maka haram. Boleh? Okey. Dari syajarah pokok. Kalau apa saja di bumi daripada pokok-pokok. Jadi pokok ni banyak tak? Banyak. Sebanyak apa? Seluas bumi lah. Semua pokok-pokok yang ada di bumi, Allah kata apa? Aklamun. Aklamun jama'ah, plural. Kalau satu apa dia? Qalamun. Satu. Jama' dia aklam. Kan? Apa makna kalam? Pen. Pen. Pen ke pena? Sama. Okey. Kalau, jikalau apa di atas muka bumi itu, semua pokok yang ada menjadi pen-pen. Lepas tu, wal-bahru. Wal-bahru dan lautan yamudduhu. Yang mudu, mad, mad. Ha? Di? Ditambah. Ditambahnya, mimbak dihi. Dari? Selepasnya. Selepas apa ni? Ha, selepas satu lautan habis, ditambah. Berapa banyak tambah? Sabah. Sabah, 8 ke 9. Sabah 7. 7 apa? Abhur. Ha, kalau satu bahru, kalau banyak plural, abhur. 7 laut-laut. Ma nafidat. Ma apa dah? Tidak. Ma tidak. Nafidat. Tidak apa? Tidak habis. Kalimat. Kalimat ayat-ayat Allah ataupun ilmu-ilmu Allah. Ayat-ayat ataupun ilmu Allah.
Inna Allah. Sesungguhnya Allah Azizun. Maha. Lagi Maha. Okey, apa yang Allah nak bagi tahu ni? Siapa boleh faham? Kalau semua pokok-pokok kat dunia yang ada hutan pahang, di hutan pahang, yang ada di Afrika, yang ada di Amazon, semua pokok tu ditebang buat apa? Pen. Lepas tu dakwah dia pula semua ambil air laut. Bila dah kering, tambah lagi. Sebenarnya bukan tujuh. Yang kira dah dalam basrak. Bila Allah nak sebut banyak, Allah sebut angka tujuh. Ataupun 70 ataupun 700. Bukan Allah nak sebut bilangan tu secara spesifik, tak. Bila sebut 7 makna apa? Banyak. Saya nak tanya, kalau ilmu kita lah, kalau ilmu kita, ilmu yang kita ada tu, kita nak bukukan, agak-agak perlu berapa pen dan berapa botol dakwat? Katalah botol dakwat sebanyak botol ni, pen pula ada 2-3 batang. Kita nak tulis ilmu yang kita ada lah. Agak-agak habis tak dakwat sebab sebotol ni? Ha? Tak. Kenapa tak habis? Ha? Kadang-kadang mungkin tulis satu muka je dia tak tahu dah. Sebab apa? Sebab ilmu kita sikit. Okey. Saya nak tanya, laut ni luas tak? Kalau satu laut tu tulis ilmu Allah tak habis lagi, agak-agak banyak mana ilmu Allah? Allahu Akbar. Habis kering satu laut, tambah satu lagi, tulis ilmu Allah ada lagi. Tambah lagi laut ketiga, tulis ada lagi ilmu Allah. Tambah lagi laut yang ketujuh, tulis ada lagi ilmu Allah. Sebenarnya Allah nak bagi tu apa? Ha? Tak, ada message yang tersirat. Bukan Allah nak bagi tu ilmu Allah banyak. Ha? Allah nak bagi tu apa? Kalau ada ilmu sikit, jangan ada bodoh sombonglah. Ha. Faham tak? Jangan bodoh sombonglah. Tahu sikit dah tak nak belajar. Ya. Yang kamu tahu sikit tu hanya sebagai apa? Tak ada apa-apa pun. Kenapa dia tak nak belajar? Lepas tu sombong pula, belagak dengan orang pula. Faham? Ramai tak manusia macam tu? Padahal yang kamu ilmu yang kamu ada tu hanyalah sebotol dakwah pun tak habis. Kadang-kadang nak tulis satu buku, ingat dapat muka 300 muka serat. Tengok 30 muka serat pun tak habis. Dah habis dah ilmu dia. Maka janganlah sombong dengan Allah. Janganlah sombong dengan manusia. Faham tak? Ramai tak yang tak belajar? Ramai tak? Itu sombong tu. Kenapa tak belajar? Sebab dia rasa macam? Dah pandai dah. Dah cukup. Ha, yang kedua Allah nak beritahu, rasalah kehebatan Allah. Bila rasa kehebatan Allah, jangan cari manusia. Carilah apa masalah, cari Tuhan. Sebab ilmu dia pun terlalu hebat. Kenapa nak cari manusia, pakar psikologi? Ada masalah, jumpa pakar psikologi. Kadang-kadang pakar psikologi, Quran satu ayat pun tak faham. Ada tak manusia macam tu? Ada. Yang lagi tu apa dia? Ada masalah, jumpa bomo. Lagi rosak. Pada akhir sekali Allah kata apa? Inna Allah Azizun Hakim. Allah tu maha perkasa. Allah hebat. Apa makna perkasa? Allah boleh buat apa saja dan dia tak perlukan apa yang dia cipta, dan tidak ada siapa yang boleh mengatasinya, dan tidak ada siapa yang boleh menghalangnya untuk buat apa saja. Itu perkasa. Kita kadang-kadang rasa macam perkasa kan?
Tengok-tengok nak makan durian dah tak ada dah. Sebab apa? Bukan musim dia. Allah kalau bukan musim dia, boleh tak Allah jadikan durian? Boleh. Dan Allah dikembarkan. Bila perkasa mesti ada hakim. Kenapa? Yalah kenapa? Kenapa dikembarkan? Tadi Al-Ghaniyu Al-Hamid, yani Azizun Hakim. Kenapa? Dan manusia ada tak sifat ni? Adalah sikit-sikit Al-Aziz kan? Hebat, kaya, boleh buat bangunan pencakar langit, boleh pecat orang, boleh lantik siapa yang dia suka. Ada sikit kan? Tapi dalam kehebatan dia tu ada tak sifat bijaksana? Ha? Tak ada kan? Kadang-kadang buat bangunan pencakar langit, tak ada orang duduk. Tak bijak. Kadang-kadang buat bangunan pencakar langit, tengok-tengok dah roboh, runtuh. Tak bijak. Allah cipta langit 7 lapis. Daripada dulu sampai sekarang, ada tak sengit ke retak ke? Tak ada. Okey. Habis. Dia sebagai contoh, ilmu Allah terlalu luas. Kita tahu tak tafsir Al-Quran? Tafsir Al-Quran 30 juzuk tu, berapa jenis tafsir ada? Tafsir surah sama, ayat sama, berapa jenis tafsir ada? Tahu? Tak apalah, tak tahu pun. Cuba bagi tahu yang tahu. Tafsir Ibn Kathir lagi? Tafsir Hamka. Hmm? Tafsir Qurtubi, 3. Jalalain. Apa dia? Tabarani, bukan. Itu hadis. Lagi? Ha? Adwa'ul Bayan. Tafsir? Ha, itu Hamka lah. Lagi? 4 je tahu. Nama tafsir pun tahu 4 je. Itu tak baca. Itu tak, yang 4 pun tak baca semua tu. Betul tak? Lepas tu nak sambung pula. Tak nak belajar dah. Kenapa? Ustaz rasa macam dah banyak dah. Kita ada beratus-ratus buku tafsir. Beratus-ratus. Tafsir Ibn Kathir, tafsir Qurtubi, tafsir Fizil Al-Quran, Adwa'ul Bayan, tafsir Al-Kashaf, tafsir Ruhul Ma'ani. Ada beratus-ratus. Dan ada lagi tak yang baru? Ya. Ada berpuluh-puluh lagi yang baru. Kadang-kadang, kita tengok tafsir kan, dia tafsir surah Fatihah. Keluar satu buku ni. Surah Fatihah je. Kita nak baca pun tak lalu kan. Dia tulis satu surah Fatihah. Tafsir boleh buku tebal macam ni. Menunjukkan apa tu? Ilmu Allah? Oh, macam-macam boleh ditafsirkan. Okey, habis lah. Ayat 28. Kita berehat dulu. Boleh?